Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Ganing Channel. Di channel ini kita menggarap cryptocurrency ataupun dolar, teman-teman. Untuk kali ini saya bakal berbagi salah satu file script ataupun website Faucet, dan kita bakal melakukan unlimited claim crypto ya. Oke, langsung saja di sini kita persiapkan file scriptnya terlebih dahulu, teman-teman. Dan seperti biasa saya menggunakan APK CX File Explorer untuk membuka file ya, yang ini, teman-teman. Kita buka, terus kita pilih penyimpanan utama. Di sini saya cari file scriptnya ya. Untuk nama file scriptnya di sini megafaucet.zip ya. Untuk file ini kalian bisa dapatkan di grup Discord ataupun kalian juga bisa langsung download karena linknya sudah saya sediakan di deskripsi video, teman-teman. Oke, untuk scriptnya di sini kita ekstrak terlebih dahulu ya. Yang ini kita centang, terus pilih menu lainnya, dan di sini kita lanjut klik ekstraksi. Di sini saya bakal melakukan ekstrak di penyimpanan paling luar ya, di penyimpanan telepon biar lebih mudah ketika kita jalankan di termuk, teman-teman. Oke, langsung saja di sini saya pilih ekstraksi ke sini. Terus setelah kita ekstrak, kita coba refresh ya. Setelah kita ekstrak dan refresh, dia dalam bentuk folder ya, teman-teman. Coba kita cari untuk nama foldernya di sini megafaucet ya, yang ini, teman-teman. Megafaucet untuk foldernya bisa kita buka terlebih dahulu. Di dalam folder ada file namanya script.php ya. Jadi file ini yang bakal kita jalankan di termuk, teman-teman. Oke, lanjut kita buka termuk. Kita buka termuk ya. Terus kita buat sesi baru. Selanjutnya kita ketik cd spasi garis miring sd card garis miring, kemudian ketik nama folder botnya ya. Nama foldernya megafaucet. Megafaucet, kita enter. Ketik ls terlebih dahulu untuk memastikan filenya ya. Oke, ada file script.php. Nah, seperti biasa teman-teman, kita ketik php spasi script titik php atau .php, kita enter. Untuk file scriptnya otomatis mengarahkan kita masuk ke dalam websitenya ya, yang bakal kita kerja, teman-teman. Oke, untuk websitenya masih kembar ya dengan website-website sebelumnya yang sudah saya upload. Oke, di sini disable your adblock, jadi kita dilarang untuk membuka pemblokir iklan. Jadi di sini saya matikan dulu ya untuk pemblokir iklan. Untuk browser yang saya gunakan di sini saya pakai Kiwi browser ya. Untuk APK-nya kalian bisa langsung download di Play Store, teman-teman. Di sini iklannya lumayan banyak juga ya. Nah, karena websitenya sudah banyak kembarannya, untuk registrasinya tidak perlu saya perlihatkan ya, ataupun memberikan tutorial registrasinya, karena untuk registrasinya sama seperti yang lainnya, teman-teman. Jadi untuk pengguna baru, untuk registrasinya kalian cukup klik bagian tombol register, maka secara otomatis kalian diarahkan untuk masuk ke form registrasi ya. Jadi kalian isi data di situ, lalu klik register, maka secara otomatis akun kalian dibuat, teman-teman. Nah, untuk di website ini kita bakal melakukan klaim, yaitu untuk crypto doge yang ini ya, crypto doge TRX Veyora dengan Digibyte, teman-teman. Di sini saya bakal langsung login masuk ke dalam websitenya ya. Jadi untuk registrasinya saya skip, saya bakal langsung login masuk ke dalam websitenya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah berhasil login ataupun masuk di websitenya ya, dan langsung diarahkan masuk di bagian dashboard. Jadi di sini seperti yang saya katakan bahwasanya kita bakal melakukan klaim, yaitu crypto doge TRX Veyora dengan Digibyte, teman-teman. Nah, karena di sini kita bakal melakukan auto claim, jadi saran saya sebelum kalian lakukan auto claimnya, usahakan kalian klaim manual terlebih dahulu ya. Jadi lakukan klaim manual yang ada di sini ya. Jadi setiap kripto yang ada di sini itu ada dua pilihan, bisa melakukan manual claim ataupun auto claim, teman-teman. Nah, untuk manual claimnya yang ini itu per 1 jam ya baru bisa melakukan claim berikutnya ya. Kenapa estimasi timernya agak lama? Karena untuk satu kali claim itu rewardnya sangat tinggi, teman-teman. Jadi ingat, sebelum melakukan auto claim kalian usahakan masuk ataupun melakukan auto claim terlebih dahulu ya di semua cryptocurrency yang tersedia di sini. Dan untuk menu auto claimnya di sini dia estimasi waktunya per 1 menit ya.
dia bakal melakukan klaim dari script yang bakal kita jalankan, teman-teman. Oke, langsung saja. Oh iya, teman-teman, di sini saya lupa. Setelah kalian melakukan registrasi dan langsung masuk login ke dalam websitenya, wajib kalian isi di bagian sini untuk memasukkan alamat Gmail VouchetPay kalian ya, yang aktif yang kalian gunakan di VouchetPay, teman-teman. Terus setelah kalian masukkan Gmailnya di sini, lakukan auto raise atau klik saja tombol auto raise agar klaimnya bisa langsung instan masuk ke akun VouchetPay kalian, teman-teman. Oke, lanjut, di sini kita langsung bakal capture data untuk menjalankan file scriptnya ya. Kita bakal ambil data-data dari website tersebut. Jadi seperti biasa, kita buka menu titik tiga di sini, teman-teman, pojok kanan atas. Terus kita cari menu developer tools ya, yang ini untuk melakukan capture data. Nah, setelah dev toolsnya terbuka di tab baru ya, di bagian dashboard, kita wajib untuk melakukan reload dari websitenya ya. Kita reload. Nah, setelah kita reload, kita masuk di tab developer, pilih menu network ya, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya di bagian sini, teman-teman, di kolom ini ya, kalian cari menu ataupun URL dashboard. Kita coba cari, nah yang ini, teman-teman, URL dashboard kalian klik. Setelah kalian klik, ada menu ya, di sini ada beberapa tab. Kalian pilih tab header ya, yang ini, teman-teman. Kita klik tab header. Terus kita intip di bagian termuk. Untuk di termuk di sini minta input user agent ya. Jadi user agent dari website tersebut kita wajib ambil, teman-teman. Untuk user agent ada biasanya di posisi paling bawah ya. Oke, yang ini user agent kita klik, terus value-nya kita tekan tahan sampai muncul menu copy value ya, seperti ini. Copy value kita klik, terus kita kembali ke termuk. Kita paste di sini, teman-teman. Kita paste terus enter. Oke, selanjutnya dia minta insert your cuki ya, teman-teman, yang ini. Jadi cuki dari website juga kita butuhkan. Kita kembali ke Kiwi Browser. Untuk cuki masih di bagian sini ya, yang ini. Di sini ada cuki. Sama seperti yang tadi, kita tekan tahan sampai muncul menu copy value lagi ya. Terus kita klik. Setelah kita klik untuk value cuki, sekarang kita close bagian dashboard. Terus capture data juga kita close ya. Sekaligus untuk Kiwi Browser kita close pula. Kembali ke termuk. Bagian cuki kita paste. Selanjutnya kita tekan enter. Kita tunggu sejenak ya, biarkan file scriptnya melakukan login. Nah, untuk kali ini, teman-teman, saya buat script yang berbeda. Di sini untuk file scriptnya sudah berhasil melakukan login ya. Di sini logged in as Ganing, ini username saya. Terus setelah login, di sini ada pilihan menu select crypto you want to claim. Jadi di sini ada pilihan, kita memilih crypto apa yang bakal kita claim, teman-teman, dari keempat macam crypto yang saya sediakan di sini, teman-teman, seperti di websitenya ya. Jadi yang pertama ada Doge, TRX, Feyora dengan Digibyte, teman-teman. Nah, di sini kalian bebas mau pilih kripto apa saja sesuai yang ada di menu ini ya. Jadi di sini saya bakal kasih contoh, ketika kalian mau melakukan klaim kripto Doge, jadi di sini input number menu. Karena Doge ada di posisi nomor 1, jadi kita cukup klik nomor 1. Begitu juga seterusnya ya. Kalau kalian mau Terek, Terek ada di posisi bagian nomor 2. Kalian input nomor 2 ya kalau kalian mau melakukan klaim Terek, begitupun juga seterusnya, teman-teman. Oke, di sini saya bakal beri contoh untuk klaim Dogecoin ya. Jadi di sini saya pilih input number menu, saya masukkan angka 1 ya karena saya mau klaim untuk crypto Dogecoin. Oke, selanjutnya kita klik enter. Di sini starting auto claim Doge. Nah, di sini wait per 1 menit ya untuk estimasi klaimnya, teman-teman. Oke, next kita skip ya untuk videonya. Saya bakal tungguin selama 1 menit. Kita tunggu ya apakah ini berhasil melakukan klaim atau tidak, teman-teman. Oke, setelah saya menunggu selama 1 menit, di sini untuk file scriptnya sudah berhasil ada look atau mengeluarkan look. Di sini success claim Doge and send to your VouchetPay. Oke, teman-teman, di sini untuk websitenya maupun scriptnya, dia per 1 menit dia bakal melakukan klaim kripto, terus dia langsung instan masuk ke akun VouchetPay kita, teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba cek di VouchetPay ya. Kita buka VouchetPay.
Oke, di recent voucher transaction kita cek, di sini ada mega voucher. Kalian bisa lihat teman-teman, di sini ada mega voucher. Berhasil masuk 1068 Satoshi Dogecoin ya. Jadi ini betul-betul instan, selama 1 menit dia bakal melakukan klaim ya untuk file scriptnya. Saya sampaikan kembali untuk website-website seperti ini, usahakan kalian garap cepat-cepat ya, karena biasanya cepat koi teman-teman, semakin banyak pengguna saldo websitenya juga semakin berkurang, jadi biasanya cepat padam ya. Oke, ingat untuk file script ini tidak saya perjualbelikan ya, script ini gratis teman-teman. Jadi kalian jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga kalian subscribe bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.